Coba kita lihat di sana ada apa tuh? Waduh, banyak mobil polisi, teman-teman. Ada apa itu? Waduh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Papi Ren. Kali ini kita lagi main game Sakura School Smarter, teman-teman. Dan sekarang kita lagi pakai bapak polisi Genji. Wah, kita lagi makan malam bersama ibu polisi Sakura nih. Ibu polisi Sakura makannya lahap banget dia. Wah, kita cuma nyobain es krim doang, teman-teman. Wah, hari ini kita kurang lapar, teman-teman, ya, karena tadi udah makan banyak. Oke lah, kita makan es krim, teman-teman. Wah, ibu polisi Sakura, hari ini kita patroli malam ya, ibu polisi Sakura. Tapi kita enaknya kemana ya? Oh, udah lama kita nggak ke gunung yang Query itu ya. Coba kita ke lembah sana ya. Di sana kan ada villa, ibu polisi Sakura. Gimana kalau kita coba main-main ke villa itu? Kita patroli sana yuk. Oke. Ayo, ibu polisi Sakura. Ayo, kita, wah, kita jangan naik mobil ibu polisi yo deh. Kita naik mobil kita aja. Wah, karena ini udah malam, teman-teman, ya. Kita mau naik mobil kita aja dan nggak berisik. Soalnya kalau pakai mobil ibu polisi iyo, itu ada suara sirene yang wing-wing-wing-wing gitu, ya kan? Nah, sekarang kita naik mobil kita aja, teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang kita akan jalan ke gunung yang Query itu ya, teman-teman, ya. Mountain. Wah, oke, sekarang kita lewat sini, teman-teman. Nah, oke. Kalau gitu kita jalan lurus. Itu ada siapa? Aduh, kita nyublok, teman-teman. Waduh, ada orang pesta-pesta. Kita comot satenya boleh nggak? Ibu, aku mau sate boleh nggak? Wah, nggak bisa dicomot, teman-teman. Wah, oke lah kalau gitu kita jalan lagi, teman-teman. Wah, kacau nih, kita mesti jalan lagi. Oke, kalau gitu kita akan naik kemari. Ya, waduh, kenapa bisa jatuh sampai ke pantai begini, teman-teman? Wah, kacau nih. Oke. Up, waduh, tuh kan naik tangga kan, mobilnya masa naik tangga sih? Wah, bagaimana ini, ntar bannya bocor ini yang ada. Oke, kalau gitu kita akan cek dulu ke bengkel, teman-teman, ya, sebelum kita melakukan perjalanan jauh, karena kita mau ke Query, teman-teman. Wih, ibu polisi iyo, apa kabar? Kenapa kamu? Serem amat, serem. Aduh, kenapa dia begitu ya? Wah, kacau. Ada apa itu di sana, teman-teman? Wah, ada apa itu? Coba kita lihat, teman-teman. Tunggu. Kita betul mobil dulu, betul. Oke, sudah betul. Kita ganti mobil dulu, teman-teman. Ganti warna dulu, teman-teman. Nah, kita pakai warna yang bagusan, teman-teman, ya. Warnanya yang mentereng. Woi. Kita pakai warna apa nih, teman-teman, yang bagus nih? Yang bagus warnanya apa yang bagus ya? Wah, coba kita lihat ini warnanya ungu. Wah, ini kebiru-biruan. Oke, ini warna pink, ini warna orange. Kayaknya orange bagus semua. Ini bagus, teman-teman. Oke, kita pakai warna ini aja. Nah, pakai warna pink-pink gitu, teman-teman. Oke. Coba kita lihat di sana ada apa tuh? Waduh, banyak mobil polisi, teman-teman. Ada apa itu? Waduh. Kacau, teman-teman. Itu mobilnya diseret, teman-teman. Bapak polisi. Waduh, kenapa itu, teman-teman? Kalian kenapa begitu, kalian? Itu aneh sekali, teman-teman. Waduh, ini mobilnya ngapain ini? Sampai didorong-dorong begitu, itu mobil kenapa sih? Wah, kacau, teman-teman. Kita ikutin aja apa gimana nih? Itu mau sampai kemana itu? Waduh. Bapak polisi, kenapa begitu? Itu orang mau lewat. Aduh, kok didorong-dorong begitu, teman-teman? Itu aneh sekali, teman-teman. Waduh, kacau banget, teman-teman. Kita jangan ikut-ikutan. Berbahaya sekali, teman-teman. Oke, kita ikutin aja. Tapi kita jangan ikut-ikutan, teman-teman, ya. Kita selidikin ya, teman-teman. Ini kira-kira ada apa begini ya? Ini kejadian apa sih? Aneh sekali, teman-teman. Wah, kacau nih. Wow, kita lewat pinggir ya, teman-teman, ya. Tuh, dia didorong terus loh. Diseruduk mulu itu mobil bapak polisi. Ada apa ini ya? Wah, kacau. Kacau. Udah muter satu lap ini. Wah, tadi kan dimulai dari sini. Nah, yang di sana itu juga ada. Tadi juga ada mobil bapak polisi, ada dua kan? Mobil bapak polisi ada dua. Di sana tuh, coba-coba lihat. Waduh, yang ini. Waduh. Tuh, yang ini. Wah, yang ini bertubrukan. Waduh, itu kenapa? Ibu polisi kok begitu sih? What are you doing? Iya, what are you doing? Itu kenapa? Aduh, ibu polisi. Itu mobil kemana? Ibu polisi Sakura. Waduh, kacau sekali, teman-teman. Wah, yang itu mobilnya jalan. Waduh, kacau sekali, teman-teman. Kita bawa kali ya. Wah, ibu polisi Sakura, kamu bisa bawa dia nggak? Waduh, gimana caranya nih? Kita bisa bawa nggak? Nggak bisa lagi nih, mobilnya cuma dua orang.
hospital di sana lagi. Oke, kalau gitu kita akan jalan kaki, teman-teman. Jalan kaki deh. Wah, kenapa itu ya ibu polisi sama bapak polisi ini bertarung? Kenapa ya bapak polisi sama ibu polisi itu berkelahi, teman-teman? Waduh, aneh sekali nih. Gara-gara kejadian tadi ada mobil tabrak lari, Pak. Bagaimana itu ya? Wah, kacau, teman-teman. Oke lah, kita gak mau tahu. Yang penting sekarang kita bawa aja ke dokter ya. Soalnya udah kejadian begini nih, bagaimana ceritanya ini? Bapak dokter, tolong selamatkan bapak polisi ini ya. Gak tahu kenapa ini bapak dokter. Wih, di situ ada orang, teman-teman. Kenapa dia berdiri diam aja? Bapak dokter, tolong selamatkan dia ya. Nah, sudah teman-teman, bapak polisi sudah kita bawa dan sudah sembuh, teman-teman. Ada ibu-ibu, mama pakai baju hitam-hitam, teman-teman. Aneh sekali, ngapain dia di sini ya? Wah, udahlah, kita kabur ya, teman-teman. Kita enggak ada urusan di situ. Oke. Kalau gitu kita akan jalan lagi, teman-teman. Kita akan jalan lagi. Kita akan bawa ibu polisi ya tadi ya. Ibu polisi juga terkapar, teman-teman, di sana. Ibu polisi masih aman kan di sana? Ayo cepat bawa polisi gini, cepat. Jangan sampai ibu polisi yang terkenapa-napa di situ ya. Wah, kita harus selamatkan dia. Dia pingsan. Ibu polisi Sakura kemana? Ibu polisi Sakura? Kok dia nggak ngikut kita? Dia kemana, teman-teman? Waduh, kamu ini. Mobil. Jangan begitu dong. Aduh, wah. Kenapa ini? Tunggu. Bapak polisi, kamu mau ngapain? Waduh. Kita diapain nih? Waduh. Kita kan tadi lagi bawa ini. Mana tadi tuh? Mana tadi yang kita bawa? Ibu polisi mana? Ibu polisi kamu di mana? Ibu polisi? Kok nggak ada ibu polisinya? Hilang ibu polisinya. Ih, kayak hantu ya. Kok ibu polisinya hilang, teman-teman? Waduh, yang ini masih main dorong-dorongan, teman-teman. Kamu masih main dorong-dorongan. Kacau, teman-teman. Masih main dorong-dorongan aja dia. Bapak polisi, kamu kenapa sih, bapak polisi? Itu ada apa sih? Kenapa kamu arahin pistol ke bawah? Emang ada apa? Wah, aneh aja nih, Ibu Sakura. Udahlah, kita gak usah ikut campur lah, Ibu Sakura, kita gak usah ikut campur lah. Kalau gitu kita bawa dulu ke bengkel ya, mobil kita ya. Mobil kita tadi ditubruk, teman-teman, kurang asem. Wah, kita bawa aja dulu ke bengkel dah. Oke, kalau gitu kita akan bawa ke bengkel. Nah, ini dia, untung deket bengkel ya. Oke, car repair, teman-teman. Oke, tunggu. Kalau gitu kita sekalian ganti mobil aja, Ibu Sakura. Kita tukar tambah aja sama Bapak Sales. Bapak Sales, aku mau tukar tambah mobil, boleh nggak? Ini mobil aku udah bagus nih, warnanya nih udah mentereng nih. Tapi aku mau ganti yang lebih bagus. Nah, di situ aja ya. Oke, kita akan parkirkan mobilnya, teman-teman. Parkirkan mobilnya di mari. Oke, tunggu ya. Kita nggak jadi patroli nih urusannya nih, gara-gara ngeliat kejadian di jalan begitu tuh. Ibu polisi hantu kayaknya ya. Dia bisa menghilang, teman-teman, aneh sekali. Oke, ayo Ibu Polisi Sakura, kita turun Ibu Polisi Sakura. Bapak, aku mau tukar tambah. Mau yang bagus warna apa nih Ibu Polisi Sakura? Yang warna kuning itu apa warna? Wah, yang warna merah ini aja dah. Kita pilih warna merah ini lebih bagus. Nah, oke. Wah, ini seperti mobil polisi ya. Mobil polisi yuk kayak begini nih. Waduh, kacau. Kacau. Aduh, kita salah ambil jalur, teman-teman. Oke, kita betulin dulu. Wah, tenang aja. Kita ini orang kaya. Kita tinggal betulin doang. Oke, kita ganti warnanya, teman-teman. Kita ganti warnanya jadi warna biru hijau. Wah, hijau bagus, teman-teman. Wow. Oke, kita pakai mobil warna hijau, teman-teman ya. Wah, tunggu. Waduh, itu masih aja ya. Di sana ya. Bapak polisi, itu ada apa sih, Bapak polisi? Itu kenapa begitu sih? Wah, aneh sekali, teman-teman. Kita parkir dulu, teman-teman. Waduh, itu ada apa nih, Bapak polisi ya? Ibu polisi Sakura, kamu tahu nggak sih itu kenapa sih? Aduh, itu aneh-aneh sekali, Ibu polisi Sakura. Aneh-aneh aja dia. Wah, kacau, teman-teman. Wah, kenapa bisa begitu sih? Aneh aja dia ya. Bapak polisi, ini kenapa ini? Coba-coba. Kamu kenapa? Kenapa bisa begitu? Coba kita keluarkan penumpangnya ya. Kamu kenapa? Kamu ada apa emang yang bisa begitu? Help. Wah, emang kamu diapain? Kita bawa dia, teman-teman. Ibu Polisi Sakura. Kamu jangan ikut campur, Ibu Polisi Sakura. Biarin aja, Ibu Polisi Sakura. Ayo sini. Wah, kacau nih. Waduh, kacau urusannya, kacau. Mobil kita ditubruk. Aku baru beli mobilnya. Jangan ditubruk begitu dong. Aduh. Ayo, kamu sini ikut aku. Ibu Polisi Sakura. Ibu Polisi Sakura, sini kamu ngapain ikut-ikutan di situ, Ibu Polisi Sakura? Ibu Polisi Sakura, sini Ibu Polisi Sakura. Ayo Ibu Polisi Sakura. Aduh, kena bemper mobilnya lagi, kurang asem. Ayo sini. Wah, itu Bapak kemana itu, Bapak? Bapak. Waduh, dia di mana, teman-teman? Ibu Polisi Sakura, udah cukup. Udah, jangan ikut campur. Sini, tenang, kita halangi. Waduh, itu Bapak sampai begitu ya, pingsan ya.
Oke, kita akan bawa teman-teman. Kita akan bawa. Ayo, kita akan bawa. Nah, aduh. Aduh, kacau teman-teman. Ini ada apa ini? Eh, mobil aku sampai terbulak terbalik begini mobil aku. Kamu ini kacau banget ya. Aduh, bisa begitu ya dia teman-teman ya. Kurang asem ya. Tunggu, kita matikan dulu lampunya. Ah, nah. Waduh, kacau teman-teman. Kacau, mobil kita rusak dah begini ceritanya dah. Hei, kamu yang begitu. Hei, kita bawa teman-teman, kita bawa. Ini mau ngejar kita teman-teman, dia mau ngejar kita. Oke, kita masukin aja teman-teman. Oke, langsung ibu polisi kurah. Kamu kenapa ibu polisi? Waduh, kita bawa berapa orang nih? Waduh, kita bawa berapa orang teman-teman? Waduh, ibu polisi kurah kita bawa juga. Waduh, kita bawa berapa orang teman-teman? Bapak yang tadi mana? Bapak yang tadi kemana? Kok kita cuma bawa ibu polisi kurah doang? Bapak yang tadi mana? Bapak yang tadi? Bapak yang tadi masih di situ teman-teman? Waduh, dia masih di situ teman-teman. Dia masih di situ teman-teman. Oke, tunggu. Kita turun dulu, turun. Aduh. Waduh, ibu polisi butuh pertolongan. Bapak ini butuh pertolongan. Bagaimana ceritanya ini? Kita bawa dia dulu, kita langsung ke hospital ya teman-teman ya. Oke, Bapak dokter, tolong selamatkan dia Bapak dokter. Oke, dia sudah selamat. Kabur aja. Kabur. Sini. Kamu aku bawa ya. Oke, kita akan bawa dia ke kantor ibu polisi yo ya. Minta perlindungan ibu polisi yo, tolong lindungi dia nih. Waduh, di sono ada yang gak beres kan, ada yang nyamar itu ya. Wah, oke, kamu tunggu sini dulu ya. Oke, aku akan selamatkan ibu polisi Sakura dulu ya. Aku akan selamatkan ibu polisi Sakura. Ibu polisi Sakura tadi di mana kita ya? Oh, kita dekat repair shop, teman-teman. Kita dekat repair shop, repair mana repair. Nah, ini dia. Kita dekat bengkel, teman-teman. Nah, kejadian dekat bengkel, oke. Kita akan bawa mobil kita kembali, teman-teman. Wah, itu dia mobilnya nyangkut begitu, biarin aja dah. Bodoh amat. Yang penting sekarang kita bawa ibu polisi Sakura, teman-teman. Oke, kita bawa dulu. Wah, mobil kita penyok lagi. Waduh, kok begitu? Jangan dong, bawa sekalian. Aduh, kok begitu? Bawa sekalian, betul. Waduh, mobil kita penyok, teman-teman. Waduh, kacau, teman-teman. Tuh, wah, untung kita bawa ibu polisi Sakura begini ya. Waduh, kacau, teman-teman. Wah, oke, kalau gitu kita akan bawa ke bengkel dulu. Jalan begitu amat. Tunggu, kameranya kita benerin dulu teman-teman. Nah, ini udah bener. Mendingan. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung bawa ke bengkel teman-teman mobil kita. Oke, ke repair. Nah, sekarang waduh, keluar. Mana ibu polisi Sakura? Ibu polisi Sakura? Oke, kita akan bawa lagi teman-teman. Yang penting kita akan bawa ibu polisi Sakura ke hospital teman-teman. Oke, secepatnya ya. Waduh, ibu polisi Sakura udah pingsan nih. Gawat sekali, gawat. Oke. Bapak dokter, tolong selamatkan ini Bapak dokter. Wah, kenapa ibu itu masih di situ ya? Aneh sekali dia berdiri sendirian di situ. Oke lah, yang penting kita bawa ibu polisi Sakura aja ya. Ibu polisi Sakura, ibu polisi, Bapak dokter, tolong selamatkan dia ya. Oke, ibu polisi Sakura sudah selamat teman-teman. Mantap jiwa. Oke lah teman-teman, kalau gitu ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya teman-teman. Bye-bye.